latihan semuanya. Siap, gerak. Lonceng berbunyi baris di halaman. Bersiap siap pegang pundak teman. Tangan ke atas lalu direntangkan. Sekarang kita ke muka dan pinggang. Lompat yang tinggi 1, 2, 3. Meniupkan burung terbang di udara. Bersiap, hop. Yap, gerak. Lencang depan, gerak. Diluruskan. Gegap, gerak. Jalan di tempat, gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walking. Jam. Running. Let's stop now. Jalan. Melompat. Lari. Berhenti. 1, 2, 3, 4. Dan lima. Kakinya ditekuk, tangannya di pinggang. Digoyang. 6, 7, 8, 9. 10. Yuk kita melompat. Panggil Bu Guru satu-satu. Lepas sepatu. Sepatu taruh di rak sepatu. Kemudian langsung duduk yang rapi. Sebelum masuk, kita akan berolahraga sebentar. Nah, dipanggil Bu Guru satu-satu. Kita akan menangkap bola. Bu Guru melempar, anak-anak yang menangkap. Kemudian sebaliknya, anak-anak yang melempar, Bu Guru yang menangkap. Bisa? Bisa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Dipanggil dimulai dari Mbak Nidhi. Tangkap. Iya, lempar lagi sama Bu Guru. Iya, kalau diulangi. Ya, diambil. Lempar. Ya, konsentrasi. Oh, iya. Boleh masuk Mbak Nidhi. Mbak Mala, siap ya. Tangkap. Iya, lempar. Iya, lepas sepatunya. Mbak Dira. Konsentrasi. Oh, iya, lepas. Iya, Mbak Dima. Siap ya. Oh, lepas. Iya, Mbak Kena. Siap ya. Oh, iya, masuk dalam kelas. Mas Dava. Siap ya. Iya, lempar. Sip, oke. Mas Adi. Iya, konsentrasi. Iya. Sip, oke. Masuk dalam kelas. Mas Gale. Iya, lempar. Iya, oke. Mas Amian. Siap ya. Tangkap ya. Iya, lempar Bu Guru. Pelan-pelan. Mas Davin. Siap ya, agak mundur dikit. Nah, siap ya. Yuk. Iya. Oke, lepas sepatunya. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat.
Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Ya. Sebelum kita kegiatan, kita harus berdoa terlebih dahulu agar doa kita dikabulkan sama Allah. Berarti berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh. Siap ya semuanya ya? Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas meraih bintang-bintang. Tangan ke samping seperti burung terbang. Tangan ke depan seperti keke berenang. Tangan dilipat duduk yang rapih. Berdoa dimulai. Oh, yeah.
Video dulu. Mau tidak? Mau.
jam 5 pagi. Ayo, mau. Ya, kita dulu ya. Masing-masing anak mengenalkan diri.
Halo teman-teman, nama saya Mantul. Hai, nama saya Sikura. Halo teman-teman, nama saya Curili. Dua, lagi. Hai, nama saya Lanski. Guru akhirnya tahu, ternyata teman yang duduk di sebelahnya bernama Pigmi. Halo teman-teman, nama saya Pigmi. Pigmi suka sekolahnya. Saya juga suka makan. Saya suka banget. Tiba-tiba dia lalu memperkenalkan diri. Pada awalnya, belum tahu ketika berdiri memperkenalkan diri. Namun ketika mendengar jawaban dari teman-teman yang antusias, dia menjadi bersemangat. Rasa takutnya seketika menjadi hilang. Nama saya Kulu. Saya suka roti selai madu. Terima kasih. Hai teman-teman. Hai. Kalau itu ada itu namanya siapa? Sambil mengambil sepeda, ibu guru mendengarkan cerita Kuli. Guru pun pulang bersama ibunya dengan wajah yang gembira. Jalanan di rumah begitu indah dengan pemandangan yang indah. Dan di hari pertama guru masih sekolah. Ceritanya bagaimana anak-anak? Gak tahu. Siapa yang tahu ya? Ceritanya bagaimana tadi? Itu masalah anak-anak. Anak-anak tadi mas? Kali? Gak tahu. Anak? Oh gak tahu. Anak? Mandiri. Oh bangun pagi anak mandiri. Bangun pagi. Mari pas limut. Terus? Mandi. Gosok gigi. Sekolah. Pergi ke sekolah. Dia tidur sama nyenyak. Terus akhirnya dia bergerak. Dia lagi bermimpi. Pengen cepat-cepat pergi apa? Sekolah. Ke sekolah. Bangun pagi. Terus mandi. Gosok gigi. Ya. Ya semuanya berdiri. Duduk ya lagi anak TK. Ya. Yuk, kita belajar dia deh. Kita bernyanyi dulu ya. Ya, kita menyanyikan lagu anak mandiri. Siapa yang sudah apa ya? Sudah bisa pakai baju sendiri? Mas, aku sudah bisa pakai baju sendiri belum?
belum bisa latihan mandiri, latihan pakai baju sendiri. Mandiri sudah bisa? Oh, mandiri belum bisa. Mandiri ya? Ya, mandiri kok sudah bisa? Pintar. Mandiri sudah bisa? Oh, belum bisa. Sekarang latihan, mulai dari sekarang latihan memakai baju sendiri. Setelah pakai baju sendiri dan dandan rapi, anak-anak terus kemana? Sekolah. Pergi ke sekolah. Kalau sekolah peralatan yang dibawa apa coba? Oh, bawa tas. Oh iya, di dalam tasnya itu ada apa saja? Ketika kita berangkat sekolah, peralatan yang dibawa itu adalah tas. Tasnya kita isi. Nah, isi apa ya? Isi apa? Coba di sini ada buku. Terus ada apa lagi nih? Pengendali. Ada lagi pensil. Terus ada. Kegiatan
Yang kedua, ini apa ya? Membuat. Ini membuat tas. Nah, ini ya. Nah, anak ambil dari sana, dari sana nanti kelihatan. Nah, nanti anak-anak ambil satu kertas yang berwarna. Berwarna apa? Putih. Nah, ambil satu kertas. Kertasnya buku di sini warna putih. Dari sini sudah ada garis-garis titiknya. Cara melipatnya, ya, cara membuatnya, eneng bawa titik-titik kita dilipat. Nah, ditekuk, kemudian dilipit. Nah, dipakai tenggelam ini ada titik-titiknya. Siap ya? Kemudian di sini di atas lagi ada, dilipat lagi. Terus kemudian dilipat. Bisa. Kalau jadi kerendam bisa seperti ini. Ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kemudian kertasnya ini dikasih apa namanya? Kain. Dikasih oleh. Nah, kita kasih lem. Ah ya. Ini dikasih lem. Jangan dikasih lem di pinggir saja. Di pinggir saja ya. Nih, oles sedikit. Nih, dioles lagi sedikit. Kalau sudah, terus ditutup. Nah, sudah jadi? Nah, setelah sudah jadi, kemudian ini ditutup. Nah, ada lubangannya enggak? Ada lubangannya enggak? Ini? Bisa dimasuk enggak? Bisa. Tempelkan di belakang.
Namanya yang mana? Namanya yang mana?
ya? Sudah selesai? Oh, oh belum. Mas Dava sudah selesai? Sudah selesai? Coba dibaca dulu ya. Ya, ini Mas Dava. Mas Dava sudah selesai. Dibaca hurufnya dulu ya. Nih, coba dibaca. Ini ada huruf apa, Mas? S E A O Iya, dibaca? Dibaca? Sekolahku pintar Mas Dava. Nah, ada selesai. Bukan guru di sini. Mas Dava boleh menulis dengan menyusun huruf dengan satu atau klik kaca atau menulis huruf. Ini di atas pasir. Kita bisa? Bisa? Bisa. Oh ya, oh dengan batu ya ini. Mbak Dira dengan apa? Oh Mbak Dira. Dengan apa Mbak Dira? Dalam. Apa yang sobek? Oh iya. Ah. Oh enggak apa-apa nih. Oke, kemudian langsung dijahit. Kalau sudah jadi, terus dijahit. Sudah selesai, Mas. Gale? Sudah. Bisa nulis namanya enggak? Bisa. Dikasih namanya. Nama aku ini yang kuat. Nih, di sini. Nah. Ini dikasih lem dulu, dikit kali atas ini ujung, kali ujung ya, kali ujung dikasih lem, kemudian dalam. Kenapa Mas Damian? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah dikasih namanya? Oh ini. Nah ini kebalik. Sudah. Oke, kemudian boleh ditambah Mas Damian Mas Galek? Maksudnya? Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Bisa Mas Jale? Bisa, bisa. Kalau Mas Jale mau dulu di sini? Oh, ini masih penuh, tapi tunggu dulu. Sini Mas Jale. Amami dulu tadi. Amami. Ini sama apa? Kemudian A. Bisa A? A nya seperti ini. A. M-nya kakinya enggak dari kejak, langsung masuk. Iya. Kaki kantor. Oh, Z-nya baris bubuk. Iya. Terus A. Biru, biru, biru. Terus Z. A. A-nya kaki mana? A. A. Dikit kaki sini. A. Oh, Hamizan. Hamizan. A. A lagi. Grup A lagi sini. A. Iya tuh. N-nya dari tegak lekuk. Pinter. Nah, sudah selesai. Sudah. Sudah selesai, langsung dikumpulkan di pinggir sini, sebelah sini. Kemudian boleh berpindah tempat. Boleh pindah. Sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Ya, Mas Tanya boleh berpindah tempat. Boleh berpindah jenang. Oh, boleh dikasih nama. Dikasih nama dulu. Ya, namanya di belakang. Ah. Ini di bantu dulu. Nah, yang satunya? Iya, yang satunya di ujung paling ujung.
sudah Mas Ali? Ya, sudah. Sudah dihindari? Sudah. Ya, oke, sekarang boleh di sini. Nah, ya. Boleh di sana. Diki, tepi kamar di sini. Oh. Ada toh? Ketempel di sini. Boleh. Tuh dilihat garisnya dulu garisnya. Mana tuh ini, Pak? Nah, bisa. Sini dia jadi. Duduk dulu. Iya, sini. Ini lihat garisnya. Garisnya di mana? Garisnya di mana? Ini kan? Oh, selesai. Ya, sebentar. Ya, ini kan aku pilih-pilih. Nah, sudah. Oke, boleh lanjut kegiatan yang mana? Ya, lihat satunya. Wah, ada pinter. Nah, lanjutlah dikasih loem. Bisa Mas Adi? Pinter. Sekarang boleh mana yang kasih? Di jahit. Yo. Oh, kamu dijahit. Dikasih nama bisa? Ya. Oh, nggak bisa mau dibantu sama bu guru? Mau dibantu? Oh, bisa. Ya. Sudah selesai? Sudah dikasih nama Mas Gavi? Sudah. Sudah selesai Mas Indi? Sudah. Sudah dikasih nama? Sudah ya, kita di sini dulu. Boleh ketiga tetap? Ya. Halo.
Bisa? Ya. Nah, lanjut lagi. Nih, bagi ini bagi ini. Di seluruhnya ada ganti. Nih, ada gimana yuk? S. Ya, itu S. Pintar. Yuk, lagi. Ini S. Ya, pintar. Yuk. Sudah, Mas Samian? Oh, sudah. Mas Samian mau lanjut apa? Ini tuh belum dengar kartu. Oh, dengan apa kok guru? Dengan apa? Dengan batu. Ya, dengan batu sini. Nah, ini. Sebelah sini. Nah, sudah selesai semuanya. Tadi loh yang nah. Tadi.
semuanya sudah menyelesaikan tugas ya. Sekarang waktunya anak-anak untuk pulang. Sebelum pulang, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya diberi keselamatan. Ya, selamat sampai di rumah bertemu dengan ayah itu. Sayonara. Waalaikumsalam. Iya.
Mas Adi. Kakak belum dipanggil tadi ya. Waalaikumsalam. Mas Samyang.